Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar seluruh penonton yang diizinkan Allah untuk berlive di page Ustazah Muzayyana? InsyaAllah setiap hari kita berdoa, Allah izinkan kita. Walaupun kita merancang, kalau Allah tak izin kita tak dapat buat apa. Setiap hari istiqamah di page Ustazah Muzayyana untuk kita menekuni kitab La Tahzan. Semoga kita makin meyakini, jangan bersedih, Allah sentiasa bersama-sama kita. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tajuk hari ini adalah tajuk yang ke-12. Masya Allah, pagi tadi ustazah dengan tajuk yang lebih kurang sama, tapi kupasannya pasti berbeza. Sebab itu adalah kehendak penerbit TV Al-Hijrah. Masya Allah, sangat up to date mereka ni. Ada isu apa pun diangkatnya. Jadi kita dapat isu-isu yang terkini lah. Kemudian 10 pagi Ustazah baru sahaja berpisah dengan jemaah Masjid Al-Falah Jalan Kebun Shah Alam dengan tajuk Musibah Orang Lain, Ujian Buat Kita. Itu seorang ustazah tu yang pilih tajuknya, ketua muslimat di ustazah. Jadi ustazah pun terkedu juga. Bagus tajuk ni, kan? Yang hari ini, sekarang ini, sebelum ustazah menyantuni pula, jangan lupa, sebelum ustazah terlupa, petang ni 5.10 petang kita pergi ke page Al-Fawaz Travel. Di page ini pun akan kita sharekan, itulah dia live bersama admin Mekah Kenangan Terindah. Viral kan page itu kan, lagi-lagi musim haji ni. Ustazah nak dengar ustazah, kita jemput admin dia untuk sembang santai bersama ustazah pada petang ni. But now, sekarang ini tajuknya adalah Ambillah hikmah dari setiap kejadian. Ambillah hikmah dari setiap kejadian. Allah, baca pun dah nangis. Macam mana nak cakap? Sahabat-sahabat muslimin muslimat dirahmati Allah, saya baca satu persatu. Sekali lagi ustazah ulang, ustazah hanya tukang baca je kitab ni. Tukang baca. Bukan ustazah yang menulis, bukan ustazah orang alimnya, bukan. Tapi bila kita baca, rasa macam dipeluk-peluk emosi kita. Rasa macam dibelai-belai emosi kita. Masya Allah, tabarakallah. Apakah bunyi ambillah hikmah dari setiap kejadian? Sahabat-sahabat share ya, sebab bukan semua kawan-kawan kita sedar ada live ni. Tujuan untuk share tu, dia boleh merawat jiwa siapa sahaja yang sedang bersedih dengan izinnya Allah. Jangan ada niat tak baik pula. Tajuk ni memang kena kalau si Polan tu dengar. Biar padan muka dia. Ada niat tak baik tu, dia akan macam kita menep pok air di dalam dulang, flush, kena balik dekat kita. Jangan macam tu. Kita niat nak share tu supaya, ya Allah, sahabat aku tu sedang bersedih, semoga terawat sedikit, jumpa sedikit penawar bila kita kongsikan. Niat yang baik je, insyaAllah. Kalau orang tak mau dengar pun, orang marah kita tag nama dia pun, redha je lah. Nak buat macam mana? Kita usaha ikut apa yang Nabi kata, balighu anni walau ayah, sebarkan, sampaikan yang datang daripadaku walau satu ayat. Ni ustazah nak baca satu muka surat, lagilah banyak manfaat dia, sahabat-sahabat. Okay? Baik, terus. Orang yang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan. Baca ni saya senyum dah. Sebab apa senyum? Orang cerdik akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan. Dalam pada para peniaga kata rugi COVID-19 ni, semua kita bisnes jatuh. Ustazah senyum dengan apa sahabat-sahabat? Bisnes online, Lalamove, Foodpanda, Grab pula ada Grab Food, semua tu kan. Kita bila nampak memanglah kadang-kadang, Allah semoga mereka ni bawa motor elok-elok kan. Tapi fikir balik, ya Allah, banyak rezeki mereka ni. Kalau rajin mesti dapat. Dan paling terkini, ustazah tulis di Facebook ustazah, bukan ustazah marah penjual kalau ada di kalangan kita ni yang jual baju untuk cucuk vaksin. Muslimat senang, tak payah terbuka aurat. Bagus. Maksudnya sahabat-sahabat, bijaklah mereka ni. Dalam keadaan orang semua kata merudum bisnes, dia pergi cari apa yang aku boleh buat ni. Kan sahabat-sahabat?
Maksud sama seperti Abdul Rahman bin Auf ketika sehelai sepinggang datang daripada kota Mekah. Dia memang asal orang kaya, memang Allah ciptakan Abdul Rahman ni untuk kaya. Kan, tapi dia pindah ke Mekah tu sebagai seorang muhajirin, bertemu dengan orang-orang Ansar. Mereka nak bagi rumah, nak bagi segala. Orang dah biasa berusaha, dia bukan sombong, tolak hadiah daripada orang lain. Tapi dia kata, hang bawa aku pi pasar cukuplah. Dia perhati apa kat pasar ni, dia perhati kaedah orang-orang di Madinah ni, jual kambing tanpa jual kambing ke unta gitulah, kan, tanpa jual talinya sekali. Jual talinya cabut, jual talinya cabut. So pembeli-pembeli kambing ni, sahabat-sahabat, memang tak ada tali lah. Lah dia buat macam mana? Masya Allah, dia jual tali kambing tu sekali. Dia jual tali kambing tu saja bikin dia boleh jadi kaya raya. Tali nak mengikat kambing tu lah. Maknanya apa yang tak ada, inilah cara penawaran dia. Barulah dia tengok permintaan mana yang paling tinggi. Wah, dah macam kelas ekonomi pula. Ustazah Zain marah pakai-pakai ekonomi. Ustazah bukan ahlinya, tapi Ustazah baca sirah, hebatnya Masya Allah. Jadi ada sesuatu yang kita belajar daripada kehidupan kita berusaha ni. Dia boleh merubah kerugian menjadi keuntungan. Ini tajuk ambillah hikmah dari setiap kejadian, sahabat-sahabat. Sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Ha, tadi dia kata orang bijak, dia akan berusaha merubah kerugian menjadi keuntungan. Tapi orang bodoh, orang bodoh yang dimasukkan kitab ni kadang ada master, ada PhD kot. Kan? Saya hanya boleh bawa kapal terbang je Ustazah. Saya tak boleh usaha cara lain. Saya hanya boleh jadi bos besar je. Bila saya punya company tutup ni, saya tak boleh jadi kuli. Oh, itu sebenarnya orang bodoh tu, bukan orang terlebih bijak. Minta maaf ya sahabat-sahabat, kitab ni kabur. Sedangkan orang bodoh akan membuat suatu musibah menjadi bertumpuk dan berlipat ganda. Dahlah company kena tutup. Bini kata, tak apalah bang, kita sama-sama jual nasi lemak depan rumah ni. Apa kelas jual nasi lemak? Terserlah kebodohannya. Kitab ni kata, Ustazah pun tak suka nak sebut perkataan tu, sekian dimaklumkan. Ketika Rasulullah SAW diusir dari Mekah, beliau memutuskan untuk menetap di Madinah. Siapa tak sedih kena usir daripada kampung halaman? Tapi Nabi memilih untuk menetap di Madinah dan kemudian tak berjaya sangat bertahun-tahun di Mekah. Berapa orang je ikut dakwah Rasulullah. Tapi bila Nabi hijrah ke Madinah, berhasil membangun kota Madinah Al-Munawwarah, bercahaya bandar Madinah, menjadi sebuah negara yang sangat akrab di telinga dan mata sejarah. Tak ada orang yang tak kenal Madinah ketika Nabi SAW membangun Madinah menjadi satu daulah Islamiah yang sangat hebat. Subhanallah, sahabat-sahabat. Ahmad bin Hanbal, ni ada siapa yang ada kitab kan, dia nampak, Masya Allah hebatnya kisah-kisah orang terdahulu ni. Ni semua macam tak berapa nak nampak bijak, tapi bila mereka diberi musibah, up diri dia menjadi orang bijak. Nampak tak sahabat-sahabat? Ahmad bin Hanbal pernah dipenjara dan dihukum dera. Tetapi kerana itu pula, ia kemudian menjadi imam salah satu mazhab. Imam Hanbali, sahabat-sahabat dirahmati Allah, boleh menjadi imam yang hebat. Sebelumnya dia dipenjara, dihukum dera. Dia rugi tu. Tapi akhirnya dia mendapat keuntungan. Sebab dia tak terkesan pun dengan orang yang memenjarakan dia, yang mendera dia. Dia tetap nak up diri dia. Subhanallah. Ibnu Taimiyah pernah dipenjara. Ini nama-nama hebat dalam Islam. Tetapi justru di penjara itulah ia banyak melahirkan karya. Macam Buya Hamka. Di penjara siap tafsir Al-Azhar 28 juzuk. Sebelum di penjara bertahun-tahun buat 2 juzuk je. Keluar penjara lengkap 30 juzuk. Jual dapat royalti, boleh pergi haji 3 beranak pula. Subhanallah hebat. Okay. As-Saraksi pernah dikurung di dasar perigi selama bertahun-tahun. Kita ni berkurung di rumah, bukan berkurung dalam perigi. Berkurung dengan dikurung lain tau sahabat. Dikurung ni, ya Allah, hinanya rasa dikurung di dasar perigi selama bertahun-tahun. Tetapi di tempat itulah ia berhasil mengarang buku sebanyak 20 jilid. Masya Allah.
Ketika Ibnu al-Athir dipecat dari jawatannya, ia berhasil menyelesaikan karya besarnya yang berjudul Jami'ul Usul An-Nihayah, salah satu buku paling terkenal dalam hadis. Masya Allah, dapat musibah tapi bertukar jadi keuntungan. Demikian halnya dengan Ibnu al-Jauzi. Ia pernah diasingkan dari Baghdad dan kerana itu ia menguasai qira'ah sab'ah. Kan sahabat-sahabat, terhindar dari kesibukan belajar qira'ah. Masya Allah, kita ni dah hampir 2 tahun. Ya Allah, Ustazah tak cakap kat orang lah, cakap diri sendiri sahabat-sahabat. Kalau agaknya dalam tempoh 2 tahun ni belajar hafal Quran secara dalam talian, memanglah susah. Mana ada benda yang kita nak jadi hafizah-hafizah ni benda senang. Tak payahlah hafal Quran 30 juzuk. Dalam 2 tahun ni kita fokus hafal surah Al-Mulk je contoh. Agak-agak boleh dapat tak? Boleh kalau kita bersungguh-sungguh. Sekarang kenapa masih tak boleh? Sebab kita tak bersungguh-sungguh sahabat. Mereka yang disebut dalam ni bersungguh-sungguh. Malik bin Ar-Ra'ib adalah penderita suatu penyakit yang mematikan. Penyakit tu boleh bawa mati. Macam COVID kan? Boleh bawa mati kalau kita tak jaga sungguh-sungguh. Namun ia mampu melahirkan syair-syair yang sangat indah dan tidak kalah dengan karya-karya para penyair besar zaman Abbasiyah. Masya Allah, tabarakallah. Kita dah dekat 2 tahun COVID ni. Berkurung juga ni sahabat-sahabat. Adakah kita siap satu artikel? Adakah kita siap satu buku? Mengarang syair yang boleh menjentik hati. Media sosial kita tu tulis yang baik-baik, mengajak orang kepada jalan-jalan Allah. Adakah sahabat-sahabat? Ya Allah, hinanya kita di mata Allah. Kita sama dengan mereka diuji, tapi kita tidak mengambilnya sebagai satu punca keuntungan. Untung yang boleh bawa sampai akhirat pula. Lalu ketika semua anak Abu Zaid Al-Huzali mati meninggalkannya seorang diri. Semua anaknya mati, tinggal dia seorang-seorang saja. Ia justru mampu menciptakan nyanyian-nyanyian puisi yang mampu menutup mulut para pendengarnya, membuat setiap pendengarnya rasa tersihir, memaksa sejarah untuk selalu bertepuk tangan saat mendengarnya kembali. Dia bersedih kematian semua anak. Dah mati anak, terfitnah dengan macam-macam pula. Dia tidak lemau dengan itu, tetapi dia terus bangkit mencipta puisi-puisi. Masya Allah, saya bukan reti puisi. Okey, tak reti puisi, kita boleh buat benda lain sahabat-sahabat. Orang yang nak berusaha kan, dulu tak pernah pandai berniaga. Kan orang kata, kak saya ni dapat karipap daripada akak semalam, sedapnya. Jual karipap pula. Tak apalah, untung sesen dua sen sahabat-sahabat. InsyaAllah sekarang tak sesen dua sen lah. Paling lekeh pun 10 sen, 20 sen. Akhirnya kita tak sangka musibah itu yang Allah nak angkat dia dengan usahanya yang begitu hebat. Kita belajar banyak daripada tajuk 12 kitab Latahzan ni sahabat-sahabat. Begitulah, ketika tertimpa suatu musibah, anda harus melihat dari sudut yang paling terang darinya. Ketika seseorang memberi anda segelas air limau, anda perlu menambah sesendok gula. Ustazah pun mengindonesiakan dia. Menambah sesendok gula ke dalamnya. Ketika mendapat hadiah seekor ular dari seseorang, dia ni hina aku ke nak bagi aku ular ni? Ambil saja kulitnya yang mahal dan tinggalkan bahagian tubuhnya yang lain. Ketika disengat kala jengking, musibah tu, ketahuilah bahawa sengatan itu sebenarnya memberikan kekebalan pada tubuh anda dari bahayanya bisa ular. Kita pun tak tahu. Masya Allah, buruk di mata kita tapi ia baik di sisi Allah. Patutlah Allah turunkan suratul Baqarah. Di dalamnya ada ayat 216. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. Boleh jadi kamu benci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Allah, Allah, Allah. أَن تَكْرَهُوا, kamu benci sesuatu. Tapi خَيْرٌ لَكُمْ, ia baik bagimu. Sebab yang kita rasa macam, nampak jadi macam ni, benci ya. Cepat-cepat, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Musibah ni aku balikkan semula kepada Allah. Kau pandu aku ya Allah, kau kuatkan aku ya Allah, kau ajarkan aku cara untuk bangkit ya Allah. Allah, 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 sahabat, akan datang yang baik-baik.
Mana ustazah confident sangat ni? Sebab pakai tudung merah ke tak? Bukan sebab pakai tudung merah, tapi sebab Allah janji, wa huwa khairul lakum. Itu amat baik bagimu. Memang kadang di mata kita buruk sahabat, tapi Allah sedang merancang yang baik untuk kita. Okey? Sebelum terjadi revolusi besar di Perancis. Ini sejarah tadi sahabat-sahabat, tadi kisah-kisah alim ulama yang hebat dalam sejarah Islam. Now, revolusi besar di Perancis. Itu pentingnya kita membacakan sahabat, kita pun dapat ilmu baru ni. Konon negara itu pernah memenjara dua sastrawan terkenalnya. Peminat-peminat sastra mungkin boleh rujuk lah. Kan kalau kita rajin Google ni, ustazah kurang sikit minat nak menggoogle-google bab ni. Tapi diceritakan oleh Dr. Aid Al-Qarni, revolusi besar di Perancis memenjara dua sastrawan terkenal. Salah seorang dari keduanya sangat optimis. Dia positif lah. Mindanya positif, bukan positif COVID kan. Dan yang seorang lagi pesimis bahawa revolusi dan perubahan akan segera terjadi. Maknanya seorang berminda positif, seorang berminda negatif. Setiap hari keduanya, dua-dua orang ni, seorang positif, seorang negatif. Yang baru masuk jangan kata positif COVID. Tak, seorang berminda positif, seorang berminda negatif. Dua sastrawan dimasukkan dalam penjara. Masya Allah, kita belajar sesuatu. Setiap hari kedua orang ini sama-sama menjengukkan kepala melalui sela-sela gergaji penjara. Gergaji penjara. Kan? Kan penjara tu ada, oh macam pernah duduk penjara lah pula, na'udzubillah kan. Maknanya mungkin ada gerigi. Gerigi ke? Dia panggil gergaji penjara. So, kan sahabat-sahabat, hanya saja sang sastrawan yang positif tadi, berminda positif, dia bersyukur apa jua yang Allah beri pada dia, selalu memandang di jeriji yang sama, selalu memandang ke arah atas dan melihat bintang-bintang yang bergemerlapan di langit. Oh, dengan muka-muka ustazah naik atas. Bermandang ke arah bintang-bintang yang bergemerlapan. Itu juga merupakan satu perkara yang menghiburkan hatinya. Tapi yang duk negatif, kenapa aku dipenjarakan, aku tak salah, bla 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 bla, salahkan salahkan orang tu, salahkan orang ni. Dan kerana itu, sahabat-sahabat, yang seorang lagi yang negatif ni suka memandang ke arah bawah. Sudah pastilah tanah yang berwarna hitam, sahabat-sahabat, kan? Dia suka pandang ke arah bawah. Lalu apa disebutnya? Masya Allah, tabarakallah, kan? Bila pandang ke bawah tu, yang dia nampak hanyalah kegelapan, hanyalah kehitaman. Allah, Allahu Akbar. Yang tadi yang positif minda, dia boleh tersenyum cerah walaupun dalam musibah. Yang suka pandang ke bawah, sahabat-sahabat, nampak tanah yang hitam, selalu menangis sedih. Menangis sedih, menangis sedih. Macam mana kita nak sehat batin kita ni? Nak sebut Allah pun dah tak berdaya dah. Subhanallah. Begitulah. Sebaiknya anda selalu melihat dari sudut lain dari kesedihan itu. Ya, yang berduka sekarang kehilangan orang tersayang. Sudah pasti dalam yang menonton ni ada yang sedang berduka, sahabat-sahabat. Percayalah, pandanglah dari sudut lain dari segi kesedihan itu. Jangan dok fokus pada sedihnya saja. Pasti anda bertemu dengan hikmah, sebab belum tentu semuanya menyedihkan. Contoh satu bola bulat, ini bola kesedihan untukmu. Sudah pasti ada sesi yang bukan semuanya menyedihkan. Kata kitab ini, Dr. Aid Al-Qarni pesan, pasti ada kebaikan. Secerah harapan, jalan keluar serta pahala. Anda rasa sejuk dada sikit tak sahabat? Ustazah baca pun, ya Allah Tuhan, selama ni aku ni duk mendakwa diri ni bijak sangat. Rasa ditutup bisnes, ah, matilah aku lepas ni, mati sungguhlah. Kan? Rupa-rupanya siapakah orang yang bijak walaupun nampak bodoh. Nampak bodoh je, macam Uwais Al-Qarni. Maknya sebut, aku teringin nak pergi menunaikan haji di Mekah, wahai Uwais. Uwais orang miskin, anak yatim, kulitnya sopak pula. Tak ada siapa nak tolong Uwais. Kalau minta sumbangan pun mungkin dapat seringgit dua. Mana boleh nak pergi Mekah? Tapi sebab mak aku nak pergi Mekah ni, aku kena fokus. Apa aku boleh buat? Tak apalah, jalan kaki pun boleh.
Masya Allah, tabarakallah. So sebagai persiapan dia nak siapkan diri, dia nak bawa mak dia berjalan kaki, maknya dah lah kena dokong, uzur, tua, sahabat-sahabat. Dia beli seekor anak lembu. Anak lembu kan boleh dikelek, digendong. Setiap hari dia buat exercise panjat gunung. Orang kata Uwais dah gila. Beli anak lembu untuk digendong, naik atas bukit, turun balik. Dokong anak lembu tu sampai lembu tu jadi besar, berat. Badan Uwais yang kurus pun jadi sado. Sado marah orang. Okay, macam orang keluar masuk gym tu. Wah, berketul-ketul badan. Rupanya datang musim haji, Uwais dah bersedia, "Mak, jom kita pergi Mekah." Bukan naik unta. Naik unta kena pakai modal, nak bayar tambang, sahabat-sahabat. Tapi dia gendong maknya. Bukan setakat daripada Yaman sampai ke kota Mekah, tetapinya saat bertawaf dan bersa'i, patutlah dia tak popular di dunia, dia sangat disebut-sebut di langit Allah. Itu orang bijak. Orang lain nampak macam bodohnya dia buat kerja gila-gila isim Dato' Uwais ni. Rupanya dia tahu apa matlamat dia. Aku nak juga bawa mak aku, tunaikan hajat mak aku ke Mekah, walaupun dengan berjalan kaki. Anda dapat sesuatu daripada Latahzan, tajuk yang ke-12, dicampur-campur dengan ulasan ustazah sedikit daripada pengalaman dan pembacaan daripada sumber lain. Masya Allah, tabarakallah. Ambillah hikmah dari setiap kejadian. Semua ini sahabat ustazah just baca daripada kitab Latahzan. Okey, jadi kalau anda memiliki kitab ini, boleh rujuk. Betul ke ustazah ni baca macam ni? Boleh rujuk. Okey, kitab yang sebiji ada di depan ustazah ni, sedang tim khidmat ustazah Zai membantu anda untuk dapatkannya. Ustazah dah share dah dekat description tu untuk nama, nombor telefon. Okey, siapa-siapa nak dapatkan, hubungi sahaja. Ampun maaf zahir batin. Kak Siti Azmahani Mamat, tunggu buku Latahzan sekejap lagi sampai kepada orang Kuantan. 50 naskah ditempah oleh orang Kuantan untuk mengikuti pengajian ini secara berterusan. Anda hebat. Semoga hebat juga di sisi Allah. Ampun maaf zahir batin. Terima kasih banyak-banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi. Esok tajuk yang ke-13. Amin.